koperasi itu memang berbeda. Kenapa dipilih koperasi simpan pinjam gitu loh? Cuman kalau di MAC ini kita menyebutnya ultra mikro. Wow, jadi lebih kecil lebih daripada kecil. Mikro gitu ya? Iya. 20 ini di Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah semuanya ya, Bapak ya? Sosok Bapak itu yang seperti apa sih? Yang kok sampai sekarang bisa sesukses ini gitu? Ya sebenarnya kalau ngomong sukses sih orang punya kriteria sendiri ya. Jadi kalau menurut saya sih pada prinsip apa yang harus kita kerjakan ya dikerjain aja. Mm-hmm. Artinya bahwa sama kayak tadi yang disampaikan Maya bahwa saya suka melakukan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu tantangan, apa yang sekiranya bisa saya kerjakan. Mm-hmm. Jadi saya juga belajar di situ. Artinya tadi yang disampaikan saya pernah belajar kurang lebih 5 tahun di perbankan. Cuman memang dunia koperasi ini seperti yang tadi disampaikan bahwa Bapak Hatta yang pencetus ide koperasi. Kenapa kok koperasi? Karena memang koperasi adalah soko guru ekonominya, perekonomian Indonesia. Iya. Ya, jadi jadi menurut saya 5 tahun di perbankan itu saya ambil ilmunya untuk secara secara pembukuannya, secara manajemennya, secara mungkin aturan mainnya dan lain sebagainya. Tapi pola di koperasi itu memang berbeda.